ini orang, salah satu pelaku yang ada di rekaman CCTV. Malam ini, Kanit Reskrim pimpin anggota, sebelum besok fajar harus terungkap semua lengkap. Komplotan rampok minimarket kembali berulah di wilayah Kelapa II, Tangerang Selatan. Aksi kriminal mereka biasanya dilakukan saat menjelang ditutupnya jam operasional minimarket. Dari rekaman CCTV, nampak jelas komplotan ini membekali dirinya dengan senjata tajam. Komplotan ini juga mengancam para karyawan minimarket. Mereka menggasak semua barang berharga yang berada di dalam minimarket, khususnya di laci kasir. Pasca kejadian ini, Satreskrim Polsek Kelapa II langsung memburu para bandit ini. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dua orang dari komplotan tersebut. Ini orang berarti teridentifikasi pelaku, salah satu pelaku ya, yang ada tadi di rekaman CCTV. Ya. Ini sudah teridentifikasi, siapa ini orang? Namanya siapa? Mok-mok. Mok-mok, nama aslinya tau gak? Iya, nama sementara itu panggilannya dia. Panggilannya sementara ya, Mok-mok. Mok-mok. Malam ini, Kanit Reskrim pimpin anggota operasional berikut Resmob ke lapangan untuk dapatkan salah satu tersangka ini dan langsung dikembangkan kepada tersangka lainnya. Siap. Tuntaskan kasus ini malam ini. Siap. Sebelum besok fajar harus terungkap semua. Siap. Jelas, Kanit Reskrim? Siap, Kak. Siap. Dari analisa kita bersama Pak Kapolsek, kita identifikasi salah satu pelaku namanya Mok-mok. Pelaku ada di suatu tempat di sekitaran Cibodas. Assalamualaikum. Cek, bang, gue mau nanya bang, di sini kontrakannya mau bukan? Iya. Ada nggak orangnya bang? Ada sih bang, kayak baru datang. Baru datang ya? Iya. Berapa orang? 3-4 orang gitu. 3-4 orang ya? Dari mana bang? Hah? Gak, gue temannya aja, main-main aja. Baru masuk. Baru masuk ya? Masuk. Ya udah, kasih bang ya. Di dalam ada Mok-mok dan rekan-rekannya, dan kita lanjut, dan Jadi kemudian kita lanjut ke sana, ke Cibodas, di kontrakan situ. Kemudian kita dapatkan ternyata saudara Mok-mok tidak ada di tempat. Kemudian kita amankan Denny dan Robi karena dia melakukan perbuatan perampokan Indomaret ini tidak sendiri, selalu bertiga. Ya kita duga keras dua orang ini ikut melakukan di salah satu TKP. Makanya kita tetap kita lakukan penangkapan terhadap dua orang ini. Tadi habis pada ngapain dari depan waktu tadi? Serah-serahan, Pak. Dia mau nikah.
Ini mau nikahan. Iya. Kapan nikahnya nih? Jumat. Malam Jumat ya Pak, malam Jumat. Jumat. Iya, Jumat. Berapa kali udah berapa? Saya baru sekali Pak, ngomong-ngomong. Tadi kan bilangnya katanya pakai golok. Iya, main nama saya baru pakai golok gitu. Baru sekali Pak. Kalau mau kok berapa kali udah? Enggak tahu Pak. Mama kan enggak di rumahnya. Tempat tinggalnya tahu enggak? Di mana? Enggak tahu. Sekarang lagi ada di mana? Di mana? Di tempat mertuanya Pak, di Balaraja. Di Balaraja. Oh, yang tadi kamu siang ke sana. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu masih ingat ya tempatnya ya? Masih ingat, Mas. Oke. Dua pelaku perampokan minimarket telah diringkus oleh Satreskrim Polsek Kelapa II. Polisi terus memburu pelaku lain dari komplotan ini. Target selanjutnya adalah Nur Rohman alias Mok-Mok. Mok-Mok diyakini sebagai eksekutor dalam komplotan rampok minimarket ini. Saat beraksi, Mok-Mok tak segan-segan melukai para korbannya jika melakukan perlawanan. Untuk mengetahui tempat keberadaan saudara Mok-Mok kita dapatkan dari dua orang ini. Kemudian bersama dua orang ini kita bawa untuk menunjukkan tempat keberadaan saudara Nur Rohman alias Mok-Mok. Dan kemudian kita dapatkan Nur Rohman alias Mok-Mok itu di rumah calon mertuanya. Ya, tunjukin benar ya. Buka. Dan kita lakukan penggeledahan di ruang tengah maupun di sekitaran kamar tidak ada saudara Mok-Mok. Kemudian kita ke belakang di dapur, ternyata dia sudah mengidentifikasi kita, mungkin kedatangan kita, sehingga dia lari ke belakang. Kooperatif ya. Iya, Pak. Enggak usah berbelit-belit. Awas, Mok-Mok. Nama lu siapa? Mok-Mok, Pak. Mok-Mok, kan? Mok-Mok, Mok-Mok. Lu tahu enggak kenapa lu ditangkap? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kalau saya apa? Udah ini Mok-Mok udah. Udah mabok kantor, Pak. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu Mok-Mok juga, ya kan? Iya, Pak. Ayo. Lawan kamu. Temenmu udah dua orang udah ngakuin ya, nunjuk kamu ya, ya kamu udah ngelakuin di mana aja? Hah? Di Batu Ceper Pak. Hah? Di Kelapa II. Kelapa II Pak. Kelapa II. Iya lagi. Berarti banyak kamu udah berapa kali ngelakuin ya? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Oh. Terus barang buktinya lu bawa kemana tuh? Hah? Di barang bukti kamu kan katanya bawa golok. Golok katanya bawa dia. Iya Pak. Saya bawa golok Pak. Terus dibawa kemana? Dibuang Pak. Dibuang di mana? Di TB Pak. Tanah Lapang, di Tanah Lapang. Di samping kuburan Pak. Oke. Kemudian kita lakukan pencarian barang bukti di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapatkan barang bukti dan memang diakui golok itulah yang dipakai untuk merampok Indomaret dan Alfamart. Ya. Ayo. Sini lu, sini lu. Sini Pak. Sini. Iya Pak, di sekitar sini Pak. Sini. Tapi saya lupa Pak. Ini, Pak. Ah itu.
Itu dia. Udah amanin, 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 amanin. Masuk. Udah yuk. Benar, ini mau yang pakai, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Ah, ini. Iya, ini. Pak, benar, Pak. Ini yang lu pakai. Iya, Pak. Buat ngerampok. Iya, Pak, benar, Pak, itu, Pak. Setelah menangkap Mok-Mok, Satreskrim Kelapa 2 terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lain dalam komplotan ini. Total 3 orang pelaku sudah ditangkap. Perburuan terhadap pelaku lain terus dilakukan. Kali ini, polisi memburu pelaku lain dalam komplotan ini atas nama Fahru Rozi alias Joe dan juga Sony alias Kecap. Hei, itu Mok. Iya, Pak. Itu kalau kayak begini si Joe ada di mana? Di rumahnya apa? Kalau di rumahnya jam segini nggak ada, Pak. Dia, Pak, di tongkrongan, Pak, dia, Pak, di depan ruko dia. Tapi kamu tahu tempatnya? Iya, Pak, tahu, Pak. Sebelah mana ini udah mulai masuk ruko nih, sebelah mana ini? Sebelah kanan, Pak, kanan, Pak. Sebelah kanan? Iya, Pak. Biasanya nongkrong situ? Iya, Pak. Oke, oke. Iya. Tuh, Pak, ada tuh. Mana? Tuh, yang dua orang tuh. Tuh, yang lagi nongkrong tuh, Pak. Sebelah kanan, Pak, sebelah kanan, Pak. Seperti sini. Oh, berarti. Tuh, Pak, tuh orangnya tuh, Pak. Tuh. Kamu yakin lagi? Kamu yakin ini lagi? Iya, Pak. Yakin, Pak, saya. Yakin tuh. Yakin, Pak. Ayo. Lu nama lu siapa lu? Jo, Pak. Jo. Iya, Pak. Lu ngerti enggak lu? Gua amanin kenapa? Hah? Enggak tahu, Pak. Lu jangan bohong lu. Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Lu ngelakuin apa lu? Enggak, Pak. Itu kan tadi gua udah ketemuin lu sama Momo lu. Hah? Itu udah kelihatan ya. Saya cuma kenal sama dia, Pak. Tapi lu kenal sama dia tapi lu ngelakuin apa? Hah? Enggak, Pak. Hah? Jujur, lu kok enggak jujur? Kalau kagak jujur lu gua hantem lu. Gua ledakin lu, mau lu. Hah? Jangan, Pak. Juga lu. Hah? Hah? Jangan, Pak. Lu berbuat kan? Enggak, Pak, saya cuma kenal sama dia dong, Pak. Kenal, tapi enggak, lu ngikut kan? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Berapa kali? Enggak, Pak. Berapa kali? Gua minta ke lu jujur. Lu saya cuma motor doang, Pak. Motor apaan? Motor yang dipakai, Pak. Hah? Motor yang dipakai sama dia, Pak. Motor yang dipakai. Emang motor siapa itu? Motor saya, Pak. Tapi lu tahu kan dia ngelakuin itu? Enggak tahu, Pak. Hah? Enggak tahu, Pak. Hah? Masa bohong? Gua minta lu kejujuran dah. Enggak, lu berapa kali lu? Hah? Jangan sampai gua pale lu nih. Hah? Apa aja cuma sekali doang, Pak. Beneran lo? Iya, berapa kali? Sekali, berapa, Pak. Berapa kali? Sekali, itu hari ngakuin lo sekali lo. Lu udah berapa kali lo? Saya satu kali, Pak. Satu kali? Iya. Di benda? Di benda. Kami berhasil mengamankan seluruhnya ada 5 orang tersangka, di mana 5 orang tersangka tersebut bukan hanya melakukan kejahatannya di wilayah Bencongan Kelapa 2 saja, tetapi seluruhnya mereka telah melakukan kejahatan ada 11 lokasi atau 11 TKP di daerah Tangerang Raya ini.